balik lagi sama gue Eve di channel kebanggaan kalian, channel kesayangan kalian, dan channel paling favorit kalian di Lem Kreatif. Wah, di video ini gue bakal lebih jelasnya nanti gue bakal bikin furniture ya. Cuma gue sebelum gue masuk ke furniture, gue bakal bacain beberapa update pada patch kali ini. Nah, patch kali ini cukup menarik ya, cukup menarik. Contohnya ini, kita bakal punya additional pet ya. Jadi kita bakal bisa nge-free-in itu tuh sekitar, ini ada 13 slot. Berarti 13 kurangi 7 ada sekitar 6 ya. Ada 6 slot yang bisa kita free-kan. Free-kan di tem ya, maksudnya di roaming-kan di tem. Jadi udah kayak kandang aja tem kita. Kayak kebun binatang lah istilahnya. Lalu ada makanan-makanan ya, makanan baru. Persimmon balik, oke, nice. Ntar gue bakal koleksi lah. Terus ada baju baru, wow. Nah, dan ini ada furniture baru nanti bakal gue bikin. Gue bakal tes dengan sedikit ini ya, sedikit kekepoan gue dengan bahannya. Gue bakal coba-coba main di bahan. Lalu dan bla 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 bla, oke. Jadi ya intinya banyak lah. Gue bakal coba nyontohin ke kalian. Nah ini kebetulan gue udah ngeromingin pet itu, gue udah ngeromingin pet 3. Jadi kita dapat free 2 ya. Kita dapat free 2 pet yang bisa diroming. Ini kemarin gue tambah satu, gue beli satu slot untuk roaming. Kita bakal coba ngeromingin pet gue semua ya. Kita ngeromingin semua sekarang roaming. Oke, kita roaming. Nice, wow, roaming lagi. Oh, dead animal nggak bisa di roam. Oke, kita roaming lagi. Oke, nice. Kita roaming lagi sekarang. Oh, sudah mentok ya, roaming. Oh, nggak bisa. Jadi ada mentok, ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya, 6 slot dan... ini gue ada 4 jadi 4 3 jadi berapa 7 sini 7 tambah 6 13 ya, 13 slot yang bisa kita putar-putar ini. Padahal ini gue udah beli satu slot pet ya, waktu mungkin kalian bisa lihat video gue sebelumnya, gue udah beli satu pet slot slot pet ya, harusnya bisa lagi nambah ya, tapi entahlah, intinya gitulah. Gue bakal nge-review tentang furniture sekarang. Ini gue lagi pakai baju baru ya, baju builder yang baru. Nah ini kebetulan gue kemarin craft. Ini kemarin gue dapet kebetulan banget hoki gue dapet base creation. Jadi kalau base creation tuh nambahin semacam ini. Jadi nambahin plus 2 building dan furniture ya sobat. Ini base creation. Kalau nggak salah gue inget banget ini base creationnya 2 kali pas gue craft, lalu pas gue modif juga. Pas gue modif tuh gue dapet base creation juga. Lalu untuk bajunya, ini bajunya gue beli karena gue perlu buat konten ya, jadi gue beli. Cuma gue hoki di sini, gue hoki gacanya ya, gacha snippetnya gue hoki. Jadi gacha snippetnya gue hoki, cuma di pakaian ini entah kenapa gue hoki lebih bagus ya daripada pakaian sebelumnya. Lalu udah ya, jadi baju barunya seperti ini bentuknya. Ini nambahin stat buildernya agak lumayan ya, lumayan nambahinnya. Bentuknya semacam ini sobat, kita bisa cek yang nggak bisa di zoom lagi ya. Nah semacam ini. Oke, stat gue sekarang berapa untuk furniture? Kita bakal ngecoba mentokin furniture kita sampai 183 ya. Gue bakal bikin sofa di sini. Kita bakal coba. Nah sekarang gue bakal makan makanan yang emang ada ya. Jadi sebenarnya ada kemarin ada makanan event, cuma gue nggak akan coba makan karena itu tidak bisa dikerah makannya. Nah, gue bakal bikin makan makanan STR, YNTN. YNTN ini makanan builder, ini makanan standar builder. Gue bakal coba makan. Stat gue sekarang tinggal berapa, sobat? Kita lihat. Dan kita lihat stat gue sekarang ada berapa? Wow, furniture gue 171. Jadi kurang sekitar 12 poin ya, 12 poin untuk mendapatkan si sofa ini. Nah, gue bakal perlu bantuan karena ini 12 poin, gue bakal perlu bantuan namanya reset. Resetnya bakal level 3 ini sobat, boncos lah ini. Nah, gue bakal pakai reset 3. Ini kalian bisa
lebih hemat itu jika kalian main pertama, kalian bisa naikin snippetnya lagi ya. Ini snippet gue ini masih belum mentok, mentoknya level 15. Kalau kalian bisa mentokin gacanya sampai level 15 itu bakal lebih hemat. Lalu ini mentok di level 9 ya, kalau kalian bisa mentokin ke level 15 itu bakal nambah sekitar berapa poin yang gue itu coba 6 ditambah di sini 5 ya, jadi 11 poin. Kalian bisa nambahin 11 poin untuk crafting, lalu kalian bisa naikin dari kacamatanya. Nah, ini kacamatanya kebetulan gue pakai building dan furniture-nya level 6 ya sobat. Maaf, masih cupu banget level 6 karena gue gacha belum hoki-hoki buat base creation-nya. Ini kalian bisa naikin lagi sehingga kalian tidak perlu RC. Jadi kadang-kadang ini kalian dapat yang level 10 itu kalian tidak perlu RC dengan syarat pakainya itu mentok di level 15 ya snippet. Kita bakal coba langsung ngegacha. Ngegacha kita pakai RC saja karena tidak cukup ya waktunya. Jadi kita ngecrafting sekarang sudah sampai level 183 poin dengan bantuan RC3. Ini jangan ditiru ya kalian karena gue lagi perlu konten. Nah, ini gue bakal bikin sofa, cuma gue bikin agak beda. Di sini sofa ini bakal bikin dengan pakai kulit Andre ya. Kenapa gue pakai kulit Andre? Jadi sofa ini itu buffnya itu buff kenyamanan level 20 ya. Jadi kita harus dibuat nyaman sama orang, baru habis itu digampar deh. Jangan sampai nyaman ya, jangan sampai terlalu nyaman. Gue bakal bikin pakai namanya kulit Andre di sini. Kulit Andre itu bawaannya adalah pola indah. Kalau di kayu, pola indah itu bakal menghasilkan namanya buff kenyamanan. Kita bakal coba di sofa apakah masuk ya buffnya. Kita bakal lihat, kita lihat saja. Ini gue udah nyiapin kebetulan 1, 2, 3, 4, nah oke. Kita udah nyiapin sekarang bahannya. Kita lihat hasilnya dulu. Dan ini ada lampu baru juga, furniture baru. Gue bakal liatin, nggak akan gue craft ya. Gue bakal liatin aja untuk bahannya itu, kalian bisa cek. Bahannya itu simple banget. Ini makanya kenapa lumut ini makanya sekarang lagi agak mahal harganya. Jadi bahannya itu ada lumut sebanyak 10, lalu ada trim wooden stick itu 4, lalu ada strap 4. Strap ini kalian bisa dapetin tali ya, bentuknya tali ataupun senar ataupun yang ring fine yang biasanya di rawa yang bentuknya gelombang-gelombang gitu. Oke, nah gue bakal masuk ke sofa sekarang. Sofanya ini bentuknya seperti ini. Jadi ini ada yang udah jadi ya, ada buff comfort level 20. Gue bakal nyoba pakai kulit Andre di sini. Gue bakal nyoba pakai kulit Andre. Apakah berhasil masuk atau tidak? Kita lihat ya, kita lihat. Kita bakal construct aja di sini. Kita bakal pakai kulit Andre ya, sobat. Kita pakai kulit Andre. Nah, ini kulit Andre itu ada beautiful pattern. Di sini beautiful patternnya gue mau nyoba yang sebenarnya yang level 7 ya sobat, tapi agak susah ternyata dicarinya yang level 7. Jadi gua bakal random aja, ada level 7, ada level 4 yang bakal gua masukin ya. Kita bakal coba, oh ini ada level 7 juga di sini. Kita bakal coba. Nah. Nice. Sekarang kita masukkan dulu di sini. Kita perlu kayu ya, kayu sebanyak 6 dan dan metal nail sebanyak 6 juga. Kita bakal langsung saja kita coba cari di stok gua apakah gua punya ya. Oke, gua punya bahannya dan gua bakal langsung masukin saja. Kita langsung masukin apakah nambah. Oh, ternyata turun ya sobat malahan ya. Comfortnya turun. Jadi tidak muncul ya di sini. Jadi kalau yang tadi level 60 itu level 20 comfortnya. Sedangkan ini hanya level 19. Ini previewnya aja, nanti gue bakal coba percepat. Kita lihat ini level 20 dan luxuriousnya dan kemewahannya tuh level 10. Kita bakal coba saja kita masukkan. Oh iya, tidak masuk ya sobat ternyata. Kita bakal percepat saja, kita coba cepat. Mungkin saja previewnya ada yang error. Kita langsung saja kita craft di sini dan kita bakal coba percepat. Percepatnya ada sekitar 91. Kita bakal lihat ya apakah buff kenyamanan dari si Andre itu masuk atau tidak. Kita bakal coba klik dan kita lihat. Kan ternyata sebentar. Ternyata tidak nambah ya sobat ya, tidak nambah. Jadi hitungannya tadi harusnya plus 4. Kalau bisa nambah itu harusnya plus 4 kenyamanan. Ternyata
ini jadi comfortnya comfort level 20 tadi, padahal previewnya level 19 ya sobat ya. Ini level 20 dan ternyata kulit Andre itu sama aja dengan kulit lainnya, tidak menambahkan kenyamanan apapun. Sekian dulu video dari gue, semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk kalian klik subscribe dan tekan tombol loncengnya ya, biar gue semangat bikin konten-konten yang wow dan aduhai. Jangan lupa untuk subscribe, karena subscribe itu mahal. Terima kasih dan see you on the next video. Bye-bye.